Ali Parakot. Ali Parakot menganyam. Iya, Ali Parakot. Oh, kita kenalan dulu. Ya, saya nama saya Ari, Ari Pasdiati. Ya. Ya, saya di penggemar aja lah, penggemar Parakot. Pelajar Parakot. Di sebelah saya ini, saya Timore. Timore. Nama. Guyos, Guyos. Jadi Guyos. Aslinya apa ya? Jawa Barat itu Jawa apa bukan ya? Jawa. Jawa ya, Jawa juga ya. Satu pulau kita ya. Cuma beda arah ya. Beda darah gua mau kayak. Beda ma, beda bapak gua ya. Ya beda semua ya. Instagram gue dengan score. Oke, Mas ini sekarang ayo makan diri yuk. Nama saya Pangki. Pangki. Ya, dari Surabaya. Instagramnya Kotesia. Kotesia. Ini saya kan Mas Acul. Nama lengkap. Acul Aeronika. Status pernikahan sudah nikah atau cucu pak? Apa itu apa tadi? Jomblo paksa. Oke, teman ini teman-teman anu cewek juga ini. Jomblo ini masih buka. Itu masih buka. Promosi. Buka status masih single kok. Silakan. Pekerjaannya apa, Mas? Kalau boleh dilihat di ketahuannya. Belum disadari. Main tali. Oh, main tali. Seni tali. Main tali. Tali siapa ya, Bu? Dimainin. Oke, kita masuk ke Parakot ya. Ini dulu nih. Ini pekerjaannya siapa ini? Itu gue yang ngerjain. Oh, gue. Iya, ya. Ini apa nih? Teman, apa ini? Ini fungsinya apa? Kayak gebuk asli bisa kayak kayak ngisi asli kayak dan sih kayak self-defense iya mempertahankan diri aslinya ya iya tapi ini kayak rapper ya bisa kayak rapper ini bisa iya kayak kalau gitu kok bisa bunuh ini iya apa ini itu jerongnya itu dalamnya itu bola biliar sing biasa disodok enaknya itu nek enggak sih lu main lho iya atas lho ini cuma ono sing itu maksudnya ada yang kurang apanya? Kurang apanya? Kurang laku gak payu kurang laku kurang satu emang berarti perlu perhatiannya para penggemar ya ini ya pembeli atau apa silakan beli ini ya mungkin pas pagi bisa menjelaskan kenapa kok gak laku ya saya sedih kalau ditanya kalau mendengar jawabannya masih sedih deh kurang apa ini keluarnya apa sih itu tidak laku ini kayak enggak kalau dijual dikasih nama lain lah ya. Jangan sok gitu biar cepat laku buat mainan cewek lo manu-manuan pengelatan nanti ada bunyi gitu ya nanti ya nanti tolong gitu sensor iya atau operator kan dari sana kalau dari lokal pride ini ya itu tadi kira dulu waktu pertama lihat ya tapi itu hiasan biasa loh ibadah ini hiasan dinding atau apa ini ada sejarahnya apa sejarahnya? Sejarahnya bikin udah 8 bulan yang lalu cuman ini 8 bulan 8 bulan yang lalu tapi baru bisa menghasilkan itu keren nih pak baru lalu sekarang jualan untuk selingkuhanmu ya gak apa-apa ini yes. Tapi aja kekerasan bahaya bikinnya 8 bulan yang lalu yeah.
tapi sudah jualan juga sih, jadi nggak laku juga udah jualan. Nah, alhamdulillah nih jualannya udah keluar negeri. Oh, luar negeri tuh, local pride. Asli bahan baku dalam negeri buatan Surabaya asli, kita udah jualan di luar negeri. Ya lumayan lah, dolar lupa sendiri deh. Jauh banget. Kalau dihitung lagi mah jauh dah, pokoknya dah. Jangan sampai ketinggalan cewek-cewek, bahaya. Cewek-cewek. Ini Mas Acul, pertanyaan buat Mas Acul ini. Mulai kapan Mas Acul? Tertarik menganyam para kot, kenapa kok gak menganyam kehidupan rumah tangga? Why? Negara yang paling aneh itu nota urip. Apa karena kesusahan meracik rumah tangga kita meracik ini? Meracik rasa. Bulatnya di sini. Awalnya ketertarikan. Awalnya ya. Ika lah sekarang lu kalau ngiris. Suka, dulu suka dari Bali. Kebetulan di Surabaya susah. Ini harus diimpor. Terus akhirnya kita bisa bikin sendiri. Ini talinya diri sendiri, talinya bahannya bukan kita yang bikin, pabrik mas. Oh pabrik. Mesin yang bikin, mesin yang bikin. Jadi manusia tinggal pencet-pencet aja. Oh awalnya import ini ya? Dari import Cina atau? Dari US, Cina. Bukan dari US bro. Mahal, masih mahal ya? Soalnya akhirnya bisa bikin sendiri talinya sendiri dan tak kalah sama dia. Kualitas sama ya. Kualitas sama. Iya. Gak ada beda bedanya plus. Brand aja. Oh. Nama. Tadi apa? Mereknya, local pride-nya. Kenapa kok punya para kot itu? Para kot itu. Oh, apa bedanya dengan tali-tali yang lain gitu? Kalau sejarahnya sih, menurutnya para kot ini kan awalnya dari tali parasut. Oh, tali parasut. Ya, dari terjun payung lah. Dari terjun payung. Dulu populernya di terjun payung itu mencoba toko. Jadi begini, dulu waktu militer US itu menginvasi sebuah kota atau terjun. Nah, terjun payung itu talinya dia ambil, jadi buat survival sama dia. Survival. Ya, jadi buat tali sepatu, untuk tali buat panggang, apa, ya terserah mereka. Nah, daripada dibawa digulung-gulung terus di kantong, kenapa nggak dibuat sesuatu barang yang berguna? Yang berguna, wearable dipakai, gelang. Jadi kalau mereka butuh, ya bongkar. Kalau enggak, ya dipakai gelang. Ini gelangnya tuh modelnya quick deploy gitu ya. Ditarik langsung lepas semua. Termasuk tactical ini ya. Ya, untuk utama itu buat itu. Cuman dulu itu warnanya cuma terbatas mungkin warna hijau army, hitam cuma itu aja. Dulu makin ke sini awalnya banyak kan. Untuk apa aja dulu? Untuk gergaji atau tali. Ya, kalau patah tangan atau patah kaki kan bisa tali terbuat. Ya itu masuk survival. Buat mancing juga bisa. Mancing apa ya? Buat narin perkoros itu masih bisa. Oh, narin. Kalau sampai pengen
mancing perkara Pak ini bisa mau dicepak itu wearable itu. Terus perkembangan setelah untuk survival itu akhirnya untuk apa lagi perkembangannya tuh. Semakin kesini terus cat warnanya juga semakin banyak, motif-motifnya yang tertarik juga semakin banyak. Itulah buku-buku yang dulu-dulu, buku-buku pelaut itu yang kenot-kenot itu, nah, aplikasinya pakai tali ini. Lebih, lebih keren gitu kelihatannya daripada mesinnya beda. Tali-tali yang lainnya. Sama pusik tidak? Pusik itu setahu saya jenis kegiatannya. Jadi pusik. Asik, tapi bukan prusik yang nama tali prusik gitu. Bukan sebetulnya. Yang geraji itu beda ya? Beda. Jadi simpul ya. Simpul prusik. Terus kegiatannya prusiking. Bedanya kualitasnya. Kualitas mungkin lebih kuat tali paracord atau lebih kuat dari prusik. Lebih kuat. Karena paracord punya 7 inci di dalamnya. 7 ini, buat 7 core, inner-nya. Ini outer. Nah ini mungkin teman-teman yang nggak tahu maksudnya semacam gelang atau kelas-kelas gini kan tali paracord ini lebih mahal lah ketimbang tali-tali yang lain gitu. Ya, tali paracord ini kan lebih bagus. Ada kualitas, ada harga ya. Ada kualitas. Kata orang-orang kok mahal. Itu mahal karena kualitasnya teman-teman. Kualitasnya lebih bagus daripada tali kusik yang harganya lebih murah dari ini. Jadi jangan dianggap ini tali-tali murahan ini. Ini ngerjakannya 8 bulan. Tali-nya mahal. 1 meternya berapa ini? 1 meternya 4.500. 4.000. Itu setengah meter ya Pak. Oh, ini dulu, ini 4.500, ini tali paracord mereknya Korporasi. Oh, Korporasi. Asli buatan Surabaya. Surabaya, berarti ada yang lebih mahal lagi. Ada, tapi bukan buatan Indonesia, buatan luar negeri. Jadi ini 4.000 ini termasuk 4.500? Murah, 4.500 ini betul-betul murah ya? Murah, tapi kualitasnya boleh jadi. Tapi kualitasnya juga sama. Kualitasnya sama. Jualannya sudah sampai mana aja? Kalau ini kita Brablo ya. Kita di lokasi di tokonya online store-nya Brablo. Di daerah mana? Kalian bisa datang di Ngatur Jaya Selatan 3 nomor 47 Surabaya. Di Instagramnya ada brablo.id namanya. Kita udah melayani nasional untuk bahan baku material tali paracord. Kalau untuk produk kita udah 3 benua di negara. 9 sekarang 9 negara. Jadi kalau untuk produk jadi ya, banyak bahan baku kita belum sampai ke luar. Kena keluar itu ke Abu Dhabi ya. Ini apa aja ini? Maksudnya wujud karyanya ini. Wah, ini namanya apa? Gelang. Macam-macam. Teman-teman, kita di sini brablo.id custom fashion design. Terserah mau gelang, kalung, atau tali dompet mungkin, atau apapun lah yang teman mau. Teman punya desain apa, kasih ke kita. Kalau mau order kita bisa buat. Khusus Surabaya, kelebihannya Brablo itu color cap. Jadi tali korporasi yang dimiliki, yang digunakan sama Brablo itu adalah color cap. Kita punya kelebihan warna yang cukup banyak. 250 color cap. Jadi itu jadi pilihan buat teman-teman kalau mau bikin custom paracord design. Jangan sampai bingung ya, 200 warna, 200 motif lo. Mirip bingung soalnya gitu. Iya. Ini gitu
Mungkin, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Mas Yun. Yang enak sih, jangan lupa follow ya. Ini kalau jadi launching nih jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, thumbs, comment. Standar subscribe ya, gratis. Iya, minimal itu subscribe satu keluarga dulu. Ya minimal kamu belilah. Oke, anu itu harapannya dulu ke dari Mas Ajo dulu, harapannya gimana ini? Untuk perkembangannya kreasi para kop ini gimana? Semoga selalu jaya, selalu jaya dan cepat atau solid lah, tetap solid ya. Ya. Eh Mas Mangi, harapan saya semoga Mas Acil cepat naik tangga ini. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Untuk perempuan cewek ya, jangan lupa ya. Mas Aji, Mas Aji, Mas Aji, Mas Aji. Ini orangnya. Cukup tambun ya. Cukup. Oke Mas Yud, harapannya apa Mas Yud? Harapan gue ya, kalau teman-teman yang suka nganyam, pertahankan kualitas anyaman, itu akan menjadi pedoman fondasi. Kalau kita punya kualitas produk asli buatan Indonesia, itu selalu yang terbaik di mata dunia, itu lebih bagus. Yes, seperti itu aja, ke pertahankan hal itu aja dulu ya. Kita nggak usah ngomong soal komoditi pasar dulu, yang penting kualitas anyaman yang kita punya itu harus dipertahankan jadi yang terbaik di luar negeri dan berkarya tetap terus di dunia ya, ya kita berkarya terus, itu yang paling penting. Oke, sekian dulu teman-teman. Siapa yang mau tertarik dengan para kot, kita saksikan kelanjutannya episode berikutnya. Yeah.